Hai guys, selamat. Ini siang ya nih, kini itu jam 3. Jam 3 pas kalau di HP, kalau di jam dinding itu jam 3.05. Ya aku lagi nyapu. Mumpung bos tidur dulu, jadi aku cepet-cepet nyapu. Biar nanti pas dia pulang tuh semua udah bersih, udah beres gitu guys. Aku gak tahu dia pulangnya nanti jam berapa ya. Tapi kayaknya sebentar lagi karena ini udah jam 3. Di kamarku guys, aku sumpah aku mau ngantuk, aku kamar mandi mau nganu guys, turu karo linggi mandi lo, turu neng baru keluar sate. Burung tak simpen, tak simpen sih guys. Kenapa pas busku tak burung tak simpen aku tuh seneng. Nunggu bosku kan, soalnya ini mau itu mau habis baterai yang ini guys, jadi ini aku bikin video dulu sambil nyapu. Oke guys, aku jadi mau nerusin cerita anakku tadi, dia jahat aku ya, cuma dikasih bimbingan aja, aku nggak tahu di apa-apainnya, aku belum bisa tanya banyak soalnya tuh nanti biar dia pulang dulu, nanti tak telepon. Dan lucunya lagi dia minta itu guys, nginep di rumah tantenya, dia nggak mau pulang, mungkin dia takut sama bapaknya ya, jadi ya dia pengen di sana. Jadi ya aku nggak menyetujuinya, soalnya biar dijemput bapaknya dulu, terus nanti kalau mau ke rumah tantenya biar nanti dia izin kayak gitu. Aku tuh nggak mau kayak gegabah, walaupun aku ibaratnya manjain dia, tapi sekarang memang perlahan aku tidak apa ya, banyak orang gabah tak turutin kayak enggak, misalnya kalau seperti itu malah anaknya kehampiran dewi ngono. Mak nanti kepi-kepi ini malah jadi enggak apik guys. Soalnya kan kayak sekarang dia kan udah apa-apa tuh tak turuti ya kan. Pengen apa dah tak turuti, pengen HP-HP tak turuti. Jadi sekarang enggak guys. Enggak apa-apa pun enggak tak turuti ngono. Takutnya ngelunjak terus anaknya saya naik dewi, terus nanti takutnya kalau pas dia udah besar udah berumah tangga sendiri, kalau apa-apa aku turutin kan nanti kasihan dia, itu jadinya manja gitu. Jadi sekarang enggak guys, enggak tak turutin. Mungkin dulu iya apa-apa mah ya oke sekarang enggak mau kayak gitu juga aku. Udah beres, tinggal nunggu bosku pulang. Aku mau gosok tapi nanti aja, ini seharusnya aku tuh cuci muka ya guys ya, tapi banyak banget kayaknya aku beli, mau beli pilihan aja biar bersih, jerawat hilang. Terakhir aja guys.